Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Oke, teman-teman, pagi hari ini saya mau sharing sedikit ya buat teman-teman tentang les privat. Jadi buat teman-teman yang udah masuk di les privat saya, tetap bisa sharing sama saya kapan aja ya. Teman-teman mau chatting, mau chat, mau tanya, silahkan. Terutama teman-teman yang udah gabung di les privat secara pribadi ya, buat teman-teman. Terserah teman-teman mau tanya tentang blog, tentang YouTube, tentang TikTok, tentang Instagram atau platform lainnya. Selama saya belajar, saya udah bisa berpenghasilan dan saya bisa jawab, saya bisa sharing, teman-teman langsung tanya aja. Karena apa? Di les privat saya ini beda dengan les privat lainnya, teman-teman. Karena apa? Sebenarnya saya ini bantu aja, saya misahkan. Mana nih teman-teman yang pengen niat belajar sama saya? Mana nih teman-teman yang hanya tanya-tanya doang? Jadi supaya apa? Karena gini teman-teman, pernah saya itu membuka kelas gratis ya teman-teman. Wah, yang masuk banyak sekali. Saya sampai kelimpungan, sampai bingung balasin chat itu ya kan. Makanya sekarang saya pisahkan. Dan itu harganya nggak saya bikin mahal, hanya 500.000. Teman-teman bisa belajar semuanya. Ya, bebas tanya. Makanya saya berulang kali udah bilang buat teman-teman, kalau teman-teman mau belajar tentang berpenghasilan di media sosial, sebenarnya tutorialnya tuh udah ada semua. Di YouTube, di TikTok, ataupun di Google, itu udah lengkap semua. Kalau teman-teman hanya nonton materi, itu nggak perlu masuk kelas ya. Kalau teman-teman mau lihat materi, mau dapat materi, itu nggak usah masuk kelas. Masuk kelas ini buat sharing. Jadi teman-teman kalau cari kelas yang bisa sharing secara pribadi. Kalau nggak bisa sharing secara pribadi, pada saat kita punya masalah, pada saat kita punya kendala, teman-teman mau tanya siapa? Jadi sekali lagi, teman-teman yang udah gabung di les privat secara pribadi sama saya, kapan aja bisa tanya sama saya. Mau tanya apapun, selama saya bisa jawab, saya bakal jawab. Nah, buat teman-teman yang merasa kecewa, bang, aku les privat mas sama Mas Timon kok nggak dipandu, apa namanya, nggak diajarin secara mendetail, harus begini, harus begini, harus begini, gini ya teman-teman. Ya, setiap kali teman-teman yang gabung di les privat saya, pertama, pasti saya lakukan review dulu akunnya. Saya review dulu akunnya, kira-kira perbaikannya seperti apa. Setelah untuk melakukan perbaikan, biasanya saya akan kasih materi dalam bentuk video, mungkin dalam bentuk tulisan saya. Teman-teman praktekan. Kalau teman-teman nggak praktek, teman-teman hanya nanya doang tapi nggak praktek, teman-teman nggak bakal jalan ya. Kunci utamanya, kesuksesan utamanya itu adalah teman-teman sendiri, bukan saya. Jadi saya ini hanya mandu. Jadi pada saat teman-teman masuk kelas, les privatnya orang, itu hanya sebagai media aja, perantara aja, memperlancar teman-teman belajarnya. Bukan untuk sebagai jalur untuk suksesnya, bukan. Suksesnya itu adalah teman-teman sendiri. Jadi kita tuh hanya membukakan aja. Saya buka les privat itu hanya membukakan. Kamu tuh arahnya harus ke sini loh. Kamu arahnya ke sini loh. Habis itu kamu harus perbaikin yang ini loh. Nah, pada saat udah saya kasih materi, teman-teman pelajarin. Kalau saya kasih video diputar. Nanti bagian yang nggak paham, teman-teman tanyakan, sharing bebas sama saya kapan saja. Bahkan saya tuh buka kelas ya teman-teman, sebenarnya di hari Minggu tuh saya pengennya tutup ya kan, karena saya full ibadah. Tapi ada beberapa, bang, saya nggak bisa nih Senin sampai Sabtu ini kan saya kerja, liburnya hari Minggu. Ada yang chat saya, ada yang belajar sama saya di hari Minggu, dan itu masih saya ladenin. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang masih ngomong A B C D, ah kelas yang gini, teman-teman ya, sekali lagi kalau mau gabung di les privat itu cari les yang bisa komunikasi dua arah. Teman-teman nggak paham bisa tanya, materinya apa aja dipelajarin. Tapi kalau teman-teman masuk kelas ya nggak bisa ngobrol dua arah, itu saran saya nggak usah. Nah, kalau teman-teman yang masuk di kelas affiliate premium VVIP, nah itu satu arah ya teman-teman. Karena apa? Itu harganya cuma 99.000, itu sekali bayar aja. Nah, di situ, kalau di situ teman-teman bukan dua arah, itu satu arah. Kenapa? Itu saya kasih materi seputar affiliate TikTok. Bahkan nanti saya akan belajar tentang affiliate di Shopify ya. Nanti saya akan kasih materi terus di sana. Nah, teman-teman belajar sendiri. Dan itu urutan. Bahkan nanti ada pengetahuan atau pengalaman saya di seputar affiliate, saya kasih terus di situ. Produk-produk apa yang sedang trending, habis itu ada informasi terbaru seputar affiliate itu saya masukkan di grup Telegram. Makanya harganya hanya murah, hanya 99.000. Bang, aku pengen upgrade dong. Dari yang saya masuk di grup Telegram, pengen dong les privat secara pribadi. Tinggal nambahin aja teman-teman, tinggal nambahin 400.000, teman-teman udah sharing bebas sama saya. Nah, kenapa saya buka kelas sekali lagi buat teman-teman? Ini saya hanya bantu aja ya, hanya bantu aja ngarahkan teman-teman arah yang lebih baik seperti apa. Saya biasanya kasih nih, nest yang tepat teman-teman harus bikin seperti ini.
ya, kontennya harus seperti ini, sampulnya harus seperti ini, judulnya harus seperti ini tutorialnya. Nah, pada saat saya kasih tutorial, teman-teman putar. Ya, nanti kalau udah nggak paham baru tanya. Dan itu sharingnya kapan aja? Selama saya masih hidup, selama saya masih buka WA saya, teman-teman tanya aja sebebas mungkin. Saya tuh setiap hari, teman-teman ya, yang paling capek nih ya, bukan sebagai seorang konten kreator. Ya, yang paling capek itu jawabin chatnya, teman-teman. Apalagi pemula, satu orang aja jawabin pertanyaan tuh bisa panjang sekali. Pertanyaan tuh mendetail. Kadang saya kasih video nggak mau mutar video. Kan ini yang bikin saya jengkel tuh apa? Pada saat saya kasih tutorial dalam bentuk video, nggak mau diputar. Maunya saya jawab secara, personal. Nggak bisa, teman-teman. Karena apa? Pada saat kita belajar, ya, tutorial itu, yang namanya tutorial itu lebih enak kita nonton video. Makanya kalau teman-teman itu saya saranin nggak usah masuk kelas itu, kenapa? Karena gini, tutorial di YouTube itu udah ada semua. Kalau ada yang buka kelas, wah ini videonya saya privat nih. Teman-teman bisa lihat, ini premium aja yang buka. Bullshit kalau menurut saya. Kenapa? Semua tutorial itu ada di YouTube. Kalau di privat, konten tutorial A gini ya, belum tentu itu hasil karyanya dia. Bisa jadi, itu nyomot dari ilmunya orang. Habis itu dia buat video lagi, dia privat. Dijadikanlah kelas premium. Nah, kalau seperti ini, kalau menurut saya ini yang nipu. Kalau saya enggak, teman-teman ya, semua ilmu saya udah saya bagikan. Tentang TikTok Affiliate, saya juga sempat buat akun. Namanya Edukasi Affiliate. Teman-teman bisa lihat di sana, itu lengkap sekali tutorialnya mulai dasar sampai teman-teman narik saldo. Nah, kalau teman-teman udah udah nonton video saya itu, udah paham, enggak perlu masuk kelas lagi, enggak perlu bayar 99.000, enggak perlu bayar 500.000, enggak perlu. Karena apa? Masuk kelas di saya itu memang saya mau memisahkan aja. Mana nih orang-orang yang niat belajar, mana nih orang-orang yang enggak. Kalau enggak niat belajar mau tanya-tanya doang. Pertama, teman-teman bisa tanya di setiap status Facebook saya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa tanya pada saat saya live streaming di TikTok. Saya live streaming di TikTok tuh biasanya jam 11 sampai dengan jam 1 ya, siang, pas makan siang. Teman-teman datang aja, teman-teman tanya, bakal saya jawab. Itu gratis. Ya, itu sekali lagi gratis. Nah, yang berbayar ini adalah secara personal pribadi. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang pengen tanyanya secara pribadi, bahkan akunnya pengen direview, Bang, tolong dong review akun saya. Kira-kira akun saya ini bermasalah atau tidak? Kira-kira nest-nya atau temanya saya mau arahkan kemana? Gitu, teman-teman. Nah, beda lagi kalau teman-teman itu daerahnya atau lokasinya di dekat rumah saya. Contohnya, teman-teman di sekitar perumahan saya atau teman-teman di kota Samarinda. Nah, teman-teman datang aja ke rumah. Itu bakal saya pandu gratis. Saya tidak mau pungut biaya sama sekali kalau teman-teman tuh main ke rumah. Bahkan mungkin kalau pas makan siang, seperti ada beberapa orang kan, pas makan siang ya saya ajak makan. Ngobrol tuh kemarin ada yang datang sampai 3 jam, teman-teman. 3 jam, bayangkan saya ngobrol sama orang bertamu ke rumah saya sampai 3 jam itu enggak masuk kelas, itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang masih merasa A B C D dan A I U E O enggak bisa berhasil, udah masuk kelas Mas Timon kenapa enggak bisa berhasil? Itu kesalahannya ada di mana? Gini ya, keberhasilan bukan karena saya yang saya harus dorong-dorong teman-teman buat berhasil, tidak. Keberhasilan itu dari teman-teman sendiri ya. Saya buka kelas ini sebagai gerbang buat teman-teman apa? Tahu arahnya mau kemana gitu ya. Sekali lagi buat teman-teman sebagai konten kreator, tetap semangat. Nggak perlu masuk kelas kalau teman-teman udah paham. Tinggal nonton video aja banyak sekali di YouTube, di Google ya. Tapi kalau masuk kelas, cari orang yang bisa komunikasi dua arah. Bahkan sewaktu, Bang, aku mau telepon dong, bisa nggak, Bang, aku mau tanyakan tentang ini. Teman-teman mau telepon, ada beberapa yang telepon saya, itu saya jawab. Kita sharing sama-sama, kita ngobrol. Tapi nggak bisa lama-lama. Kenapa? Saya harus mandu yang lainnya. Bayangkan, teman-teman, setiap jam saya buka WA saya, itu penuh sekali chat. Saya harus balasin satu-satu. Ini yang ini, nanti saya pilihkan videonya mana, ini tutorial yang mana. Nanti saya nge-review akunnya, ini perbaikin ini. Nah, sekali lagi buat teman-teman, dengan nilai segitu, kalau menurut saya, ya itu murah sekali. Karena apa? Teman-teman kalau jadi konten kreator itu cari 500.000, cari 1 juta itu gampang loh. Kalau video kita udah FYP, kita udah berpenghasilan, jangankan 1 juta, mungkin 10 juta pun gampang, teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, itu saja sharing saya hari ini. Mohon maaf kalau jika saya punya kesalahan atau kekurangan saya pada saat saya ngajarin teman-teman. Tetap semangat jadi konten kreator. Saya yakin teman-teman pasti ada rezekinya jadi konten kreator di sini.